Kita bakalan coba apakah dia kuat, coy. Wah, wah, ngempos. Ngempos, ngempos. Angkote ngalio. Ya, ini saya gas terus loh, Cin, coy. Wah, tidak kuat, coy. Tidak kuat. Weh, mundur, weh. Weh, tidak, tidak, tidak. Brum, 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 brum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo coy, ketemu lagi bersama saya Mas Erda. Oke, jadi di video kali ini kita nggak main ETS dulu ya. PC ku lagi ngambek coy. Jadi kita main ini dulu aja ya. Main busit dulu aja. Nah, di sini kita bakalan nyoba lagi mod dari Mas Putra ya. Putra siapa tuh kayak lali aku jenenge. Ini modnya itu mod Nissan ya, Nissan PK kalau nggak salah namanya ya. Ini modnya spesial Pertamina ini ya, nih mantep banget ini, khas Indonesia ya. Mantep banget coy, ini gede nih pol ya ini modnya. Anu nih apa nih, truknya ya gede banget ini coy. Ini dan ini saya mau ngetes, kita bakalan coba dia ke Sitinjau Lawik apakah kuat menanjak di situ ya. Nanti kita bakalan coba bareng-bareng, oke. Nah, di sini ini tampilannya seperti ini ya. Ini pakai bumper apa nih? Wah, ini pokoknya kalau ditabrak sama truk ini siap-siap ringsek ya kalau pakai bumper kayak gini ya. Ini bumpernya kokoh ini kalau nggak salah ya. Ini bentukannya kayak ngene yo nih. Kalau orang satu tidur-tiduran di sini ya iso coy. Terus kita coba dilihat bagian belakangnya nih kayak gini coy. Ini bannya tronton nih, ini apa double ya. Jadi di belakangnya itu double gitu loh. Ini kita membawa solar ya, solar 16 liter itu coy. Di atas tuh kelihatan yo 16 liter itu bener kan ya, itu 16 liter ya. Tapi di sini ada 8000 liter dong. Mana yang betul ini? Ini 16000 liter, yang ini 8000 liter. Enggak tahu deh mana yang betul ya. Yuk kita langsung aja masuk terus kita coba bawa ke Sitinjau Lawik ya. Ini kita sudah ada di kawasan Sitinjau Lawiknya coy. Sik, kok anune gede banget ya suara nih. Anu bosok coy kuping gue ngene carane. Nah, yo kita langsung gas cekun. Nah, di sini saya masih lupa lagi ya mau ganti apa nih soundnya ya. Di sini masih pakai sound canter. Jadi enggak apa-apa lah ya, kita pakai sound seadanya dulu ya. Rencananya tadi tuh saya mau download sound Hino loh, tapi kok malah lupa ya. Tahu-tahu udah mau bikin video aja coy. Nah nih, tarikannya itu berat banget coy. Jadinya saya mau ngetes di Sitinjau Lawik apakah kuat gitu loh ya. Wow, gede coy. Gede Nepal pokoknya. Oh ya, ini kita belum coba animasinya ya. Animasinya ini apa aja gitu ya. Ini kan ada 3 animasi ya. Kita coba langsung aja ya. Nih, yang pertama apa gitu coy? Yang pertama. Oh, sama kayak yang kemarin ya, itu apa tuh bagian kacanya yang ngebuka ya coy ya tuh. Sambil jalan. Nah, wow, ini juga sama. Terus yang ini lu. Kok bane iso ngono cah? Sik, aku mau berhenti dulu coy. Wah, ternyata dia itu coy apa tuh? Bannya seakan-akan kayak meledos ngene ya. Apa kayak itu bisa kayak dicopot gitu loh. Itu tinggal velgnya doang. Kok bisa begitu itu? Wah, bagus itu buat thumbnail nih. Wah. Yo, kita gas lagi coy. Keren-keren. Animasi ini keren sing kuwi. Mantap-mantap. Pertamina tuh di stikernya yo. Wah, mantap. Tapi di sini enggak ada kepet gandul-gandulnya di bagian belakang sih. Kalau dikasih itu lebih bagus ya. Tapi di interiornya ini enggak ada juga loh. Harusnya dikasih ya biar mantul ya. Gandul-gandul ngono ya, coy. Gandul-gandul kayak itu ya, apa tuh di film Dul ya. Oke nih, kita sebentar lagi sudah mau sampai di Sitinjau Lawiknya ya. Nih kita masuk di apa nih, kawasan Sitinjau Lawiknya ya nih. Wow, mantap. Kita bakalan uji dari lajur sebelah kiri dulu ya, apakah dia kuat atau tidak ya. Nanti kalau tidak kuat kita coba dari lajur sebelah kanan gitu coy. Tapi ini saya rasa kuat ya, kan tidak mungkin tidak kuat gitu loh. Pastikan sudah dites sama yang bikin modnya gitu ya. Oke, ini bentar lagi kita sampai di Sitinjau. Waduh,
dedekan ini dedek. Apaan jane ngawur. Wow, wah turbonya langsung bunyi. Wah ini coy, kita ambil lajur sebelah kiri dulu ya. Ini kita bakalan coba apakah dia kuat coy. Wah ngempos angkote ngalio. Ya ini saya gas terus loh cin coy. Wah tidak kuat coy, tidak kuat. Weh mundur weh. Weh tidak direm gak gelem mandek. Ini saya rem kok gak mau berhenti tuh, gimana ini. Weh waduh. Wah ini kalau di dunia asli udah laka ini. Guling 8.000 liter kok. 16 liter apa 8.000 liter sih. Ini kita coba dari lajur sebelah kanan nih coy. Kita mundur dulu. Walah ditutupi karo anu apa ke Rosalia indah ya. Nah yo terus mundur terus. Ntar dulu, ini masih agak nanjak nih coy. Nanti takutnya ngempos dia coy. Kita coba dulu dari agak jauh nih. Takutnya nanti malah ngempot juga gitu loh. Cek ini loh apa ki? Ragil mewah jalan nih loh. Lambuk nyali posek nih loh. Nyali posek weh. Wah ada bajigur. Yo kita langsung gas aja coy. Ini nggak mau minggir ya si Rosalia indahnya coy. Nih kita coba lagi. Percobaan kedua, apakah dia bisa menanjak ya? Di sini kita pilih lajur kanan ya. Nah, kalau semoga aja sepi ya lajurnya. Apa nih? Enggak ada trafiknya. Nah, ini mantap nih. Wow. Wah, angkote ngacau. Oh, keluar jalur toh. Nah, ini cuy. Iya, pasti bisa. Duh. Ayo dong. Kuat di cuy, pelan-pelan cuy. Ye. Wah, ngalio. Ya kuat dia cuy, ternyata kalau lajur kanan ya. Tapi ini banyak traffic nih yang mengganggu nih. Wah, kuat. Kuat ternyata cuy, kuat. Tapi harus ngambil lajur kanan pol ya. Wah, trafficnya nggak seru sih, mengganggu. Nggak mau berhenti di atas gitu loh. Wow, selamat kita cuy. Selamat. Oke. Ternyata kalau kita ambil lajur kiri nggak kuat deh cuy, karena memang sedikit lebih curam daripada jalur kanan yo. Jadinya dia nggak kuat gitu coy. Nah sekarang kita coba di lajur kanan, dia malah kuat ya tadi ya. Wow. Berarti memang sudah terbukti kuat coy. Nanti di next video kita bakalan coba pakai yang traileran yo. Traileran kan ada tuh, nanti kita bawa apa gitu. Ada variannya banyak coy. Tapi ini untuk modnya sel, tapi udah enggak open lagi ya, udah close. Nah ini nampaknya ya, kayaknya sih udah close dan sudah tidak bakal open kembali ya, karenanya sudah tergalir katanya ya. Memang BLGD sok galer yo. Dan paling parahnya itu yang galer itu apa itu namanya tuh ya, timnya sendiri yang galer tuh coy. Wah ngawur trafiknya, ngawur koplak ancan. Nah nanti kita berhenti di warung-warung itu ya, yang tempat biasa kita berhenti gitu ya. Wah ini wow, udah berubah jadi dua lajur ya ini. Nah tuh coy, kita berhenti di situ tuh yang ada musholahnya. Itu musholah apa masjid toh? Nah itu tuh di depan itu tuh kita berhenti coy. Nah ini kita berhenti di sini aja coy. Wah warungnya belanti toh. Oh belah kono coy, belah kono. Saya mandek belah kene. Nah belah kene lo. Oke hop. Eh walah jo, trafiknya apa ke? Ditabrak dong. Nah wes kita berhenti di sini aja bos. Oke kita sudah sampai di atas ya, sudah melewati, berhasil melewati si tinjau lawe ya. Ternyata tadi ada sedikit kesalahan ya. Harusnya kita tadi ngambilnya lajur di sebelah kanan ya. Jadi enggak ngempos gitu tadi kayak tadi ya, kalau kita ngambil sebelah kanan coy. Oke kayaknya cukup sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah mau menonton sampai habis, dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like juga videonya coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.